hari, aku selalu diperlakukan seperti ini di sekolah. Mereka menjauhiku karena penampilanku yang buruk. Tapi aku sangat menyukai ini, karena aku rasa inilah diriku, dan aku tidak perlu menjadi diri orang lain. Rapi banget nih kamar, bersih-bersih ya. Apa kabar kalau seminggu juga ya? Wah. Bersih-bersih, ah. Gaya hidup yang buruk dapat berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Dan gaya hidup yang baik dapat memberikan dampak yang baik juga kepada diri kita, bahkan kepada orang lain dan lingkungan kita. Maka segeralah ubah gaya hidupmu ke yang lebih baik.